Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Tutorial Milenial. Di sini kita bakal kasih tahu sama kalian gimana cara mengatasi Shopee yang tidak muncul gambar. Yang pertama, di sini kalian bisa buka aplikasi Shopee kalian, dan untuk permasalahan Shopee yang tidak muncul gambar ini, mungkin ini lebih ke kalian search barang terus nggak muncul gambarnya. Ketika kalian pastikan data kalian itu normal ya, seperti ini, tapi masih tidak muncul gambar, mungkin di sini sedang ada gangguan dari aplikasi Shopee-nya ini sendiri. Entah itu tokonya sudah ditutup atau mungkin memang barangnya itu sudah nggak ada. Jadi kamu bisa langsung chat aja pihak CS Shopee tersebut ya. Yang pertama, kamu bisa scroll ke bawah dan kamu tinggal klik chat dengan Shopee. Nah, nanti di sini juga ada pilihan, tapi kalau misalnya tidak ada yang kamu harapkan, di sini kamu tinggal klik yang terus besar ya. Misalnya gambar tidak muncul gitu. Gambar barang tidak muncul. Kalau udah selesai, kamu tinggal klik kirim. Nah, nanti di sini kamu bisa dikasih untuk chat dengan agen Shopee. Tinggal kamu klik aja. Nanti selanjutnya kamu tinggal tunggu jawaban dari agen Shopee. Nah, untuk agen Shopee ini dia memang orangnya ya langsung, kayak adminnya Shopee langsung ya, CS-nya langsung. Kalau untuk Shopee ini kan dia robot dari aplikasi ini sendiri. Nah, kalau ini dengan agen, kita langsung sama mbak-mbak atau mas-mas dari pihak Shopee-nya ini sendiri. Oke, mungkin bisa cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan salam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.